Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Wulan Sejati. Alhamdulillah Bunda dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan tetap bersemangat untuk menjadi pejuang sehat. Kali ini Bunda mau memberikan tutorial resep untuk nyeri sendi atau osteoartritis. Tapi bukan jamu, ini smoothies yang enak dari buah delima. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe, like, dan komen. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tahu notifikasi ketika Bunda memberikan video terbaru. Bahannya ada delima, Masya Allah teman-teman. Ini delima merah. Ada tomat dan ada kurma. Tidak lupa ada air kelapa. Jadi kali ini Bunda bikin smoothies untuk radang sendi. Delima bisa membuat nyeri sendi hilang, menurunkan kolesterol, membuat wajah glowing, bisa menurunkan berat badan, dan ini sifatnya anti peradangan ya, jadi nyeri sendi bisa sembuh. Nah, dipadukan dengan tomat. Tomat ini antioksidan tinggi, rendah kalori, bisa untuk mata, dan insya Allah ini bisa untuk menurunkan berat badan. Bunda pakai kurma sukari karena smoothies ini bisa lebih legit dan manis. Bunda pakai 5 ya. Potong-potong tomatnya. Bunda tidak pakai semua ini ya teman-teman. Cuman 2 aja. Jadi tomatnya 2, delimanya 1. Nanti yang ukuran besar. Kita bersihkan dari kulitnya seperti ini. Tidak harus delima merah. Kalau di rumah menanam sendiri delima putih juga nggak apa-apa. Masya Allah, delima ini adalah buah surga. Jadi insya Allah ini superfood, banyak manfaatnya. Tangan Bunda sudah bersih ya. Masya Allah, seperti permata ya. Rasanya manis, legit, dipadukan dengan kurma dan air kelapa. Masya Allah, bisa untuk pengganti makan malam. Nah, seperti ini teman-teman, langsung kita masukkan. Ini kenyangnya lebih lama. Tomat bisa menurunkan berat badan ya. Kurmanya 5 dan air kelapa. Kira-kira aja Bunda kasih sampai 1 liter. Nah, seperti ini. Kemudian di blend. Setelah halus, boleh disaring atau tidak. Kalau Bunda tidak disaring karena delima di bijinya itu antioksidan tinggi. Masya Allah, ini tidak bisa disimpan di kulkas ya teman-teman. Jadi harus langsung habis.
manfaat tomat selain untuk menurunkan berat badan, mengurangi risiko stroke, memperlancar pencernaan, dan mencegah diabetes. Masya Allah, jus delima, tomat, dan kurma siap dinikmati. Teman-teman jangan pernah ragu untuk mencoba. Misalkan nih, nggak usah kurma bun, pakai air kelapa aja sudah bagus, oke. Pakai kurma sedikit boleh, atau ditambah lagi kurmanya, nggak apa-apa. Yang jelas semua ini superfood. Masya Allah, insya Allah sel-sel tubuh kita bahagia, kita bisa sembuh dari sakit, dan insya Allah wajah kita menjadi lebih bersinar atau glowing, bisa menjadi awet muda. Masya Allah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support Bunda. Insya Allah Bunda akan memberikan tutorial-tutorial yang lain untuk menjadi pejuang hidup sehat. Insya Allah resep-resep praktis dan bisa menginspirasi teman-teman. Alhamdulillah, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Insya Allah Bunda akan memberikan video yang terbaru. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Langsung itu bonus. Assalamualaikum.